Assalamualaikum dan hai, kembali lagi bersama saya Syahmimi Ezira. Pada episod Apps Apa Sis kali ini, saya sendiri akan memperkenalkan beberapa aplikasi menarik untuk mendigitalkan sesuatu gambar dan cara-cara untuk menggunakan aplikasi tersebut supaya gambar lebih jelas dan terang. Aplikasi pertama yang menjadi pilihan saya adalah aplikasi Photoscan. Pertama sekali, anda hanya perlu tap pada aplikasi Photoscan dan kemudian saya akan menunjukkan cara untuk menghasilkan sesuatu gambar ikut pada bulatan yang telah disediakan. Photoscan ini sangat bagus kerana dia boleh mengelakkan gambar daripada silau sekaligus menghilangkan latar belakang. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan gambar tersebut, anda boleh klik pada Adjust Corner. Anda boleh crop mengikut kesukaan anda. Sekiranya anda berpuas hati dengan gambar tersebut, jangan lupa klik pada menu Option dan tekan Save to Camera Roll. Jadi anda telah lihat bagaimana saya menggunakan aplikasi Photoscan. Kemudian saya akan memilih gambar yang diambil di Photoscan dan kemudian mencantikkan lagi dengan menggunakan aplikasi Aviary. Pertama sekali, anda hanya perlu tap pada aplikasi Aviary dan kemudian saya akan memilih gambar yang diambil. Dan biasanya saya akan memilih Adjust dan saya akan memilih Brightness untuk meningkatkan kecerahan dalam gambar. Kemudian saya akan memilih Saturation. Anda juga boleh adjust sama ada untuk menaikkan ataupun menurunkan mengikut kepuasan anda. Dan akhir sekali, saya akan memilih highlight. Apabila saya berpuas hati, maka saya akan memilih apply dan save. Jadi itu sahaja untuk aplikasi Aviary. Jadi sekarang anda telah mengetahui rahsia saya untuk mendigitalkan sesuatu gambar. Sekiranya anda mempunyai sebarang tips lain, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Sehingga berjumpa lagi, saya Syahmimi Ezira untuk Amans. Ma'asalamah.